Alhamdulillah al-Qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء آيات 59 ayat 59 bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk azab kubur suatu perkara yang benar. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman dan mempercayai bahawa kewujudan hari akhirat itu benar. Kita juga perlu mengakui bahawa apabila nyawa telah berpisah dari badan, atau apabila kita telah meninggal dunia, maka bermulalah perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah ini bermaksud dinding pembatas antara dua alam, yaitu alam yang terletak di antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah ini manusia akan menerima balasan terhadap amalan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Sekiranya di dunia manusia telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ianya akan menerima balasan baik yang berbentuk kenikmatan. Akan tetapi, sebaliknya jika di dunia manusia itu banyak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti balasan azab kubur akan menantinya. Hal ini terus diperkukuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100 yang bermaksud kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, mana mungkin dapat.
Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antara dalil akan kewujudan azab kubur ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud yang bermaksud daripada Al-Bara' bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melihat jenazah seorang laki-laki Ansar. Ketika tiba di pemakaman dan lubang lahat telah dibuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, lalu kami ikut duduk di sisinya. Kami diam seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Saat itu baginda memegang sebatang kayu yang dicucuk ke dalam tanah, lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Baginda ucapkan kalimah itu hingga dua atau tiga kali. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya mayat ini akan dapat mendengar bunyian sepatu mereka yang berlalu pulang. Lalu datang dua malaikat dan bertanya kepadanya, siapa Tuhan? Dia menjawab, Tuhan adalah Allah. Malaikat itu bertanya lagi, apa agama? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Malaikat itu bertanya lagi, siapa Nabi kamu? Dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi. Malaikat itu bertanya lagi, apa yang kamu ketahui? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku ini, hamparkanlah permaidani untuknya di syurga, bukakanlah baginya pintu-pintu syurga, dan berikan kepadanya pakaian syurga. Kemudian didatangkan kepadanya wangian syurga, dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Lalu baginda melanjutkan sabdaannya lagi, sekiranya yang meninggal adalah orang kafir, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan bertanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, ha, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, ha, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Ia menjawab, ha, aku tidak tahu. Setelah itu terdengar suara dari langit, ia telah berdusta, berilah ia hamparan permaidani dari neraka, berikan pakaian dari neraka, dan bukakanlah pintu-pintu neraka untuknya. Kemudian didatangkan kepadanya panas dan baunya neraka. Lalu kubur disempitkan hingga tulangnya saling berhimpitan dan dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu. Baginya disediakan sebuah pemukul dari besi. Sekiranya pemukul itu dipukulkan kepada sebuah gunung, nescaya akan menjadi debu. Kemudian dipukul dengan pemukul tersebut hingga suaranya dapat didengar oleh semua makhluk dari hujung timur hingga hujung barat, kecuali jin dan manusia, hingga menjadi debu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, selain itu ada beberapa hadis lain yang menyatakan adanya azab kubur. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kubur adalah tempat pertama dari tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang ada setelahnya adalah lebih ringan darinya. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka apa yang ada setelahnya adalah lebih berat darinya. Demi Allah, aku tidak melihat tempat yang lebih mengerikan sama sekali kecuali kubur. Kubur adalah tempat yang paling mengerikan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan kini,
ianya telah menunjukkan kepada kita bahawa kewujudan azab dan nikmat kubur merupakan suatu perkara yang benar dan tidak boleh dipertikai. Perkara ini tetap berlaku dan setiap manusia pasti akan menemuinya. Kita hendaklah meyakini akan kebenarannya dan membuat persediaan bagi menghindarkan diri daripada azab kubur tersebut. Sekiranya kita dapat menghindari fitnah azab kubur ini, maka mudah bagi kita menghadapi hari kebangkitan di akhirat kelak. Namun jika sebaliknya, pastilah perkara tersebut akan membawa kesusahan, kesengsaraan dan penyesalan kepada kita. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, kita perlu memperbanyak amalan soleh di dunia ini. Kerana amalan soleh merupakan perkara yang akan kekal bersama-sama kita di alam kubur nanti. Amalan soleh tersebut akan menjadi benteng dan penyelamat kepada kita daripada azab kubur. Selain itu, kita juga digalakkan untuk mengamalkan bacaan surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk adalah merupakan surah keamanan dan keselamatan. Surah tersebut akan menjadi penyelamat dan pendinding dari siksa kubur kepada pembacanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka ia adalah kubur. Maka didapati padanya seorang laki-laki membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lantas beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang laki-laki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penghalang penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, justru untuk mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru dan mengingatkan para jemaah sekalian, marilah kita bersegera melakukan amal-amal soleh sebagai bekalan untuk dibawa ke alam barzakh. Janganlah kita lalai dan bertangguh kerana kematian akan datang pada bila-bila masa sahaja dan di mana jua kita berada. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan golongan yang mendapat pengakhiran hidup yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha. Wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Bermaksud, dan demikianlah pula, tidaklah sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah menurut peraturan kejadiannya dapat menjadikan sesiapa yang dikehendakinya mendengar ajaran-ajaran kitab Allah serta menerimanya. Dan engkau wahai Muhammad tidak dapat menjadikan orang yang dalam kubur mendengar dan menerimanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.